Banyak juga perhiasan si Musida itu. Pasti ini semua harganya mahal. Dan sekarang udah jadi milik gue. Balik dia. Mbak, emang gak boleh ngambil perhiasan Mbak Musida? Kenapa? Kenapa gak boleh? Dengar, si Musida itu udah mati. Mulai sekarang, istri tua Mas Juna itu udah gue. Dan lo harus hormat sama gue. Tapi kan itu perhiasan almarhumah Mbak, bukan punya Mbak Lydia. Ini loh hebat gue. Dengar, mulai sekarang lo harus nyuci, nyapu, ngepel semuanya. Ngerti lo? Sudah ganggu kalian? Dasar setan si Musida itu. Kita cari-cari di tempat ini, siapa tahu kita menemukan petunjuk atau sesuatu yang bisa menjadi bukti. Ya. Apa ya? Kira-kira yang bisa menjadi petunjuk untuk mengungkap siapa dalang dari semua ini? Ya, makanya sekarang kita fokus cari. Ya. Guys, ini gelang siapa ya? Apa jangan-jangan ini gelang dari korban? Coba cari tahu sih. Kamu ngeliat apa? Aku ngeliat jelas banget ternyata ini gelangnya Mbak Erni. Lah, kalau ini emang gelangnya Mbak Erni, apa jangan-jangan Mbak Erni yang udah bunuh Musida? Mending sekarang kita samperin aja yuk ke rumahnya. Ya udah kalau gitu sekarang kita ke rumahnya. Mana nih makanannya? Lelet banget sih masaknya, hah? Bukan lelet Mbak, saya kan harus cuci baju dulu, baru ke pasar, baru masak. Ini juga saya lagi goreng tempe kok. Tempe lo bilang, lo suruh gua makan tempe, makan orang kampung, hah? Gue itu udah jadi istri orang kaya, gak level makan tempe. Mbak, emang gak bisa seenaknya ya sama aku?
Al, tantangin gue. Siapa lagi nih? Udah, buka. Waalaikumsalam. Ada apa kalian kemari? Mbak Erni, kita kesini ingin menanyakan kepada Mbak Erni, apa benar ini gelang Mbak Erni? Dan apa benar gelang ini terjatuh pada saat malam kejadian Mbak Musida itu meninggal? Iya, ini gelang saya yang jatuh pada saat malam kejadian. Oh, jadi Allah pembunuh si Musida, iya? Enggak Mbak, saya enggak melakukannya, saya cuma lihat mayatnya Mbak. Udah deh, di mana-mana penjatuh enggak akan ngaku. Kalaupun ngaku, udah pasti penjatuh penuh, ngerti? Demi Allah, saya enggak bunuh dia, Mbak. Pada saat saya nyari, saya cuma nemu dompetnya, saya ngeliat mayatnya aja, Mbak. Itu tuh udah bukti jelas banget. Kalau gelang lo ketinggalan tempat kejadian perkara, berarti lo ngebunuh si Mursidah. Loh, kenapa cuma saya yang dituduh? Bukannya malam itu kita bertiga yang nyari. Mbak Lydia sama Mas Jono kan juga ikut nyari. Terus, Mbak kenapa lari? Saya takut ngeliat mayat. Dan saya juga takut dituduh Mbak Mursidah, makanya saya pulang. Terus Mbak Lydia sama Mas Jono ngapain pada saat itu? Ya gue sama Mas Jono juga ikutan nyari. Tapi karena gak ketemu ya, kita pulang aja. Hehehe. Ini apa maksudnya kalian nanya-nanya istri saya kayak begini? Hah? Emangnya kalian bertiga ini polisi ya, Pak? Jangan asal nuduh sembarangan ya. Paham? Mas, kita bertiga kesini karena kita mau balikin gelangnya Mbak Erni yang kita tunggu di TKP. Itu lucu banget. Dia itu pembunuhnya. Udah nih, bawa aja ke polisi. Lydia, cukup! Kamu juga. Kalau kamu gak punya cukup bukti yang kuat, jangan ikutan nuduh. Ngerti kamu? Sekarang juga, saya minta kalian bertiga pergi dari rumah saya. Untuk apa kalian kesini? Hah? Untuk nuduh kami yang bukan-bukan? Iya, pergi kalian! Oke. Ayo, kita pulang ya. Permisi, Assalamualaikum. Permisi. Kamu. Sini kamu. Ikut saya. Ikut! Sini kamu, sini. Sini. Jangan kasar dong sama aku. Saya bisa lebih kasar kalau saya mau ya, Lydia. Kamu dengar ya, kamu jangan pernah gangguin Erni lagi. Saya masih mikir dia di sini. Si Erni gak punya duit, Mas. Erni emang gak punya duit. Tapi kamu tahu gak, kalau bapaknya Erni punya tanah dan kebun yang sangat luas. Kalau bapaknya mati, sebagai anak tunggal dia akan mewarisi seluruh harta bapaknya. Paham kamu? Saya punya kontrakan banyak ke dia, tapi hutang saya jauh lebih banyak. Kalau sampai harta warisan bapaknya Erni jatuh ke tangan saya bisa bayar lunas semua hutang saya. Makanya saya nikahin dia. Oh, kalau gitu aku pasti bakal dapat jatah dong, tanah sama kebun. Kalau bapaknya si Erni itu meninggal. Ngomongin duit aja. Cepat kamu. Udah sih Mas, biar aja si Erni bantu. Masa bodoh Mas Jono lagi gak punya duit, yang penting gue masih bisa shopping. Lumayan juga perhiasan si Mursida, jadi gue bisa shopping. Lydia? Oh. Pulang shopping nih, ngeborong ya? Iya dong, secara laki gue itu banyak duitnya. Gak kayak lo orang, aduh pas-pasan banget. Maaf ya Lydia, suami kamu juga belum bayar utangnya sama saya. Uang yang untuk ria sama baju pengantin belum dibayar sampai sekarang, padahal udah saya tagih. Cateringnya juga belum dibayar. Oh, lo ngina laki gue? Maaf, bukannya saya maksudnya menghina. Tapi saya benar-benar udah tagih tapi belum dibayar juga sampai sekarang. Oh, jadi istrinya suka shopping barang-barang mahal, tapi suaminya banyak utang. Aduh! Lo lagi, kalau badan lo gak gede udah gue hajar tau gak lo? Sembarangan sini kalau berani. Itu dia. Aduh. Belum dia? Belum dia apa-apain aja udah kabur. Mbak, lihat Lydia gak? Tadi saya lihat Lydia di sini.
saya mau nagih utangnya. Kemana ya dia sekarang? Oh, nagih utang? Iya. Nah, kebetulan tadi dia lari ke situ tuh. Cepat kejar dia ke situ. Ya udah, makasih ya Mbak. Iya. Tadi dia ke sini. Ngumpet di mana sih dia ya? Nah, itu dia orangnya. Awas ya. Nah, ternyata lu ngumpet di sini. Wah. Lu habis ngeborong ya? Bayar utang lu. Kasih banget sih. Utang 10 juta aja ntar gua bayar. Bersih dong. Utang lu udah gak 10 juta. Utang lu jadi 35 juta. Lu kan pinjam sebelum nikah. Jadi itu berbunga jadi 35 juta. Ngerti gak? Kalau gak bayar gua gibas lu. Orang tua lo ya, dengerin, gue bakal bayar semua plus bunga-bunganya. Nanti gue bakal bilang sama laki gue. Udah bayar, cepetan! Ya Allah, ternyata Lydia sama suaminya tuh Mas Joko sama aja, Bu Mar. Sama-sama banyak utangnya.